Telaga Ainul Hayat atau dapat diartikan sebagai air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia, adalah salah satu tempat di bumi yang informasinya diterangkan dalam Al-Quran. Air keabadian istilah lain dari Ainul Hayat, yang apabila meminum seteguk air saja bisa panjang umur, keberadaan lokasinya hingga kini masih misterius. Walaupun masih misterius lokasinya, tapi ketika sudah dijelaskan dalam Al-Quran, kebenaran akan keberadaannya sudah pasti benarnya. Karena tidak mungkin Al-Quran menjelaskan informasi yang bohong atau tidak sesuai dengan realita. Berkenaan dengan keberadaan di mana lokasi beradanya Telaga Ainul Hayat ini, banyak pendapat yang memprediksi lokasi air keabadian tersebut. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Ainul Hayat berada di Pulau Bermuda, yang merupakan salah satu pulau yang paling misterius di dunia ini. Bahkan tidak hanya itu saja, lokasi Ainul Hayat juga dijaga oleh seseorang yang keberadaannya pun misterius, yaitu dijaga oleh Nabi Khidir alaihi salam. Oleh karena itu beredar kabar bahwa banyak kapal dan orang hilang ketika mendekati daerah tersebut, karena banyak setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Namun begitu, ini hanya sebatas prediksi atau spekulasi yang dimunculkan dalam rangka menerka di mana lokasi sebenarnya dari Telaga Ainul Hayat. Dan tetap hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui di mana lokasi sebenarnya dari Telaga Ainul Hayat ini berada.